Halo teman-teman semuanya, akhirnya ada info untuk skin Li Bai dan Musashi. Skin ini bakalan rilis di tanggal 16 bulan Agustus. Kemungkinan tag-nya sih limited ya, kemungkinan ya. Tapi kalau di server Chinese ini dia itu tag-nya legend. Tapi untuk server global kemungkinan nih, cuman kemungkinan itu limited ya. Soalnya server global itu lagi nyari duit banget sih. Kemarin kan banyak banget menghambur-hamburkan apapun ya. Tapi itu cuman perkiraan ya. Semoga aja skinnya tuh skin legend, biar kita itu bisa beli dengan ya kapan aja, dengan token limited juga bisa gitu kan. Maksudnya mantep pokoknya kalau skin tag-nya legend gitu. Oke, kita bakalan lihat lagi untuk skin ini ya, efeknya seperti apa guys. Oke, ini dia untuk tampilannya, sangat keren ya. Ini untuk idle animasinya, GG parah, GG wepret ya. Gila sih, ini keren banget ya. Karena yang bikin keren itu adalah pedangnya tuh bener-bener beda warna, terus ada efeknya, terus pas jalan ada percikan-percikannya. Mantep banget guys, bisa lihat sendiri. Wih dia, untuk basic attack-nya tuh keren banget juga guys. Kalian bisa lihat di sini, lihat. Gila tuh pasifnya guys. Ini untuk basic attack-nya gila, tebel banget coy. Skin legend yang apa namanya, yang warnanya ungu itu skin legend gimana gitu ya. Efeknya tipis banget pokoknya, cuman warna ungu doang. Dibanding ini sih jauh banget guys, jauh banget. Kalau ini nilainya 10, dia tuh nilainya 6 lah ya untuk kelas skin legend. Ini keren banget guys, lihat ya untuk skill satunya guys, bisa lihat di us, mantul gak sih, keren banget ya efeknya. Cus gitu cuy, kalau kena musuh cus. Skill 2 nya cuy, lihat guys, skill 2 nya mantep banget, pasifnya mantep banget coy. Seret, gile cok. Kita lihat ultimate nya guys. GG wepret. Gitu coy. Walaupun animasinya sebentar, tapi dia tuh pas kena tuh percikannya mantep gitu loh guys. Gila coy ya, mantep tuh. Ada shieldnya juga. Mantul guys. Untuk recallnya guys, GG wepret. Wah, kenapa nggak pakai jubah ya? Kalau pakai jubah lebih keren kayak tadi loh, pas recallnya loh coy. Lihat ya, lihat pas recallnya. Tuh, keren banget tadi jubahnya, anjir. Kenapa ya nggak dibikin jubahnya ya? GG wepret loh padahal guys. Gile, mantep ya. Untuk build yang saya pakai tuh, kalau pakai Musashi ya, kalau pakai Musashi itu ada dua sih. Kalau build yang attack tuh kayak gini guys ya, build yang attack tuh saya tuh begini sih. Ini tak belikan. Oh ini nih. Terus apa namanya, ininya ini. Terus attacknya tuh begini guys. Mana-mana ini satu, langsung ini dua ya. Langsung abis itu beli mana-mana. Beli ini. Terus habis itu defense, kalau nggak defense langsung aja tak mati ini. Tapi apa namanya, untuk masuknya emang ini ya, harus pilih-pilih ya guys ya, bener-bener harus pilih-pilih guys. Karena apa? Karena dia tuh mainnya kayak sekali combo langsung pergi gitu, langsung pergi gitu. Kalau misalnya ulti skill 1, skill 2 lah gini, kalau nggak ya gini skill 1 shred, terus kabur gitu aja. Pokoknya intinya keluarin semua skillnya, shred, skill 1 kabur gitu. Kalau misalnya musuhnya terlalu tebel gitu, atau musuhnya tuh banyak CC-nya. Tapi kalau misalnya buy one mah gas aja sih, kayak gini langsung modar sih, MM juga langsung mati guys. Gitu. Kalau saya biasanya pakai itu, win rate saya sih masih 80 atau 70 ya untuk main Musashi sih. Jadi buildnya kayak gitu guys, mantul. Oke, ini untuk Li Bai-nya guys, bisa lihat sendiri.
Ini harganya 1688 ya. Murah sekali ya. Semoga juga untuk di server global itu skin ini tuh dijualnya permanen ya. Enggak ini, enggak limited gitu guys. Tapi kemungkinan bakalan dikasih limited sih. Semoga enggak ya, semoga lah. Bismillah dulu enggak sih? Semoga enggak, ini keren banget. Tag-nya kalau di Chinese tuh ada tulisannya 2022. Berarti dia rilis 2022. Oke, kita langsung menuju ke dalam gamenya guys. Oke, ini dia untuk skinnya si Li Bai. Idle animasinya cukup lama dan keren banget. Seperti biasa, dia ada animasi jalannya dan animasi percikan-percikan pada saat berjalan ya. GG wepret nggak sih guys? Pedangnya seperti itu ya. Wis, menyala-nyala gitu. Keren banget gak sih? Keren banget coy. Langsung aja kita lihat ya untuk basic attack-nya GG wepret. Yang ini lebih tipis daripada Musashi, tapi pas keluar pasifnya itu jadi tebel gitu guys ya. Keren banget gak sih guys? Keren banget gak sih? Untuk skill satunya bisa lihat sendiri. GG wepret guys, sumpah guys. Ada tulisan-tulisannya dan percikan-percikannya gitu guys. Tuh lihat. Tuh lihat. GG banget sih guys. Akhirnya ya, info skin ini keluar tanggal 16 guys. Bisa lihat sendiri skill 2-nya itu keren banget cuy. Gila, ngeri. Ngeri ya. Ini untuk ultimate-nya guys, bisa lihat sendiri. Yang bikin keren banget itu adalah ada libay-libaynya gitu. Wih deh, pas terakhirnya coy, keren banget ya. Sumpah terlalu mantep guys. Mantap, ya kan untuk recall-nya bisa lihat sendiri. Ngilang dia guys, terus perang sama si Musashi. Itu Musashi bukan ya? Bentar. Lihat guys. Tapi kok kayak bukan ya? Bukan, dia tuh bayangannya sendiri, cok. Dia bayangannya sendiri, anjir. Dia bayangannya sendiri, cuy. Bukan Musashi, tak kira itu Musashi dia. Keren parah, coy. Keren banget ya. Parah. Oke, seperti ini untuk skinnya, coy. Dan mantep banget, sumpah. Kita lihat. Recallnya, cuas. Ih, keren banget cuy. Stress. Gile, keren bro. Stress. Itu GG wepret gak sih guys? Coba guys, kalau bunuh. Tuh, efeknya guys. Parah. Mantap. Gimana guys menurut kalian? Untuk animasi matinya sih ya biasa aja sih. Sebenarnya nggak mau tak review-review amat kalau untuk animasi mati doang guys ya. Pernah juga tak review kan skin ini. Tuh, ya gitu-gitu doang lah. Cuman itu udah. Gimana guys menurut kalian? Keren nggak? Menurutku ini worth it banget sih guys. Kalau misalnya kalian tuh pengen beli, mantep banget soalnya, anjir lah. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Jangan lupa buat subscribe. Untuk build-nya Li Bai, nggak tahu kalian suka apa enggak, tapi kalau saya tuh gini, guys. Bentar. Tutup dulu. Ya guys ya, pertama kali jelas beli ini, bisa beli ini langsung. Terus beli apa namanya? Bentar yang sepatu jelas nomor 2 ya, sepatu ya. Sepatunya pakai tech speed. Terus pakai apa namanya? Bisa pakai slow, bisa pakai ini ya. Terserah kalian pakai yang mana, guys. Tapi biasanya saya attack speed tetap. Loh, tech speed-nya mana, guys? Tech speed-nya hilang. Oh, enggak. Pantas, guys. Pokoknya gini ya.
ini nomor satu, nomor dua ini, nomor dua sepatu, ini pertama, dua, terus beli ini, terus beli ini, beli ini, beli ini, gitu guys. Terserah kalian juga sih, itu untuk full damage yang tangannya cepet ya, main Musashi ya. Kalau misalnya kalian tangannya kurang cepet, atau itu pakai defense aja sih guys, asli pakai defense enak. Soalnya saya pakai attack speed buat apa? Buat damage juga, buat pasifnya biar cepat. Kalau misalnya kita kan ngejar musuh tuh kan, ngejar musuh ngebuff dulu gitu, atau ngambil pasifnya dulu dari sini misalnya 1 2 3 gitu kan, langsung balik lagi gitu loh cuy maksudnya.